kehadiran Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Kedua, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak, terutama Bapak Bupati dan jajaran dari Kapolsoko yang selama ini juga memberikan dukungan kepada kami, baik MUI maupun ISMI, sehingga memungkinkan kegiatan mutabaroh dan silaturahmi ini dapat kita laksanakan dengan baik. Beriring doa. Diperlukan untuk yang hadir pada kesempatan hari ini tidak bisa atau nanti pelebaran kepada pondok pesantren yang ada di Kabupaten Solo yang belum hadir pada kesempatan ini, terutama pondok pesantren besar dengan sejumlah santri yang sampai ratusan bahkan ribuan, sehingga sekali lagi bahwa kita semua